Selamat sore. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja ya. Ya, ini kembali lagi di Annie's Live Channel. Nah, teman-teman, sore ini ada pesanan pizza ya. Ini aku proses bikin pizza untuk pesanan. Coba ini lihat bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini adonan pizzanya ya guys, dan ini bahan-bahannya ada smoke sapi, ada sosis. Ini nanti untuk buat topping pizza. Ini ada bawang bombay, ada jamur, dan ini sausnya ya guys, ini saus tomatnya. Nah, ini keju mozzarellanya saya potong-potong kotak-kotak ya guys. Dan ini ada keju tabur, yaitu parmesan cheese. Oke, mulai bikin yuk. Jadi jadinya seperti ini ya guys. Lalu saya pindahkan ke ini ya guys, ke kayunya ya guys. Lalu saya taruhin saus. Oke, diiniin merata sampai merata. Lalu masukkan make sure ini bisa di ya guys, jangan lengket, jangan sampai lengket, nanti nggak bisa. Make sure ini tidak lengket ya guys.
Oke, tunggu sampai matang ya. Nah guys, nanti jika mau mengeluarkan pizzanya harus pakai memakai ini ya. Ini yang lancip, jadi gampang untuk mengeluarkan pizzanya yang sudah matang nanti. Ya, tunggu aja sampai matang nanti. Nah, sekarang saya mau siapkan talenannya dulu ya, untuk mengiris pizzanya yang sudah matang nanti. Sama boxnya, make sure boxnya sudah disiapkan, jadi nanti tidak kedandapan ya guys ya. Ini jadi nanti sesekali ditengok ya, bagus. Dilihat keadaannya bagaimana. Diputar-putar ya guys ya. Ini mulai saya buka ya guys ya. Kayak sepertinya sudah kan ya. Ini ya guys, saya ini apa namanya, masukkan ke dalam plastik, kantong plastik. Apa? Coba. Tadi yang mau nawarin sesuatu guys. Nanti aku ditahu. Oh, ini berapaan? Berapa? Ini guys, ini satu ginian 40.000. Siomay. Dan ini siomay. 40.000 juga. Ini siomay satu box, satu pack. Ada berapa biji ini mas? 10. 10 biji ini 40.000 juga. Ini apa? Kwekel, pangsit. Pangsit ya. Ini pangsit juga 40.000-an. Guys ya. Terus? Jadi kalau mau pesen sesuatu tinggal di ini aja ya sama terus orangnya. Ini gyoza. Tuh, gyoza ya. Gyoza. Oh, gyoza. Gyoza. Oh. Iya. Jadi. Ih, panas. Iya. Nah, ini guys. 50.000 untuk satu pizza. Kan? Murah kan? Tinggal beres-beresnya ya. Oh. Dan juga aku mau masak untuk anak saya ikan salmon. Goreng ikan salmon. Tadi saya sudah bikin ini guys. Tuh guys. Ini aku bikin tadi siang. Keringetan guys, panas banget. Nah, mulai memasak ya untuk makan anak-anak, makan malamnya anak-anak. Ini saya lap kering ya guys, biar nggak sepol. Harus dielap kering, kalau nggak ini nggak bagus. Ini buntut ya guys, nggak apa-apa. Ini bisa makan, makan ikan salmon maksud saya. Saya kasih lemon grass, air lemon ya. Saya kasih garam guys, ini sea salt ya, garam laut. Udah guys, gitu aja lalu digoreng ya. Praktis. Panaskan wajan. Aku kasih butter. Ini butter ya guys. Sedikit butter. What else you want? I want fried chicken.
gimana guys? Saya makan dulu. Ini cuma pakai ini doang. Jangan lupa subscribe channel mamaku karena mama aku bakal semangat nge konten. Nih, princess. Nih. Oke guys, kembali lagi. Saya mau bikin adonan untuk untuk persediaan besok. Kalau misalnya ada orang pesan pizza di Gojek ya, itu harus apa-apa disediakan dari sebelumnya ya. Nggak bisa mendadak kayak gitu, nanti tidak ada waktu. Jadi Gojek atau pembeli cancel. Ha, jadi gak suka kan gitu. Oke, mulailah. Nah guys, sudah selesai ya. Nah, saya akhiri dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.